PSSI menjadikan laga persahabatan antara Persis Solo melawan Jumbo Hyundai Motor sebagai uji coba pengamanan Liga 1. Selengkapnya usai jeda. Tas tradisional Papua, Noken, diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia akhir pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik, bisa. Halte Mabes, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow. Oleh pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 10 Zulhijjah tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Adha. Ikuti Sidang Isbat Penentuan Idul Adha 1444 Hijriah, Minggu 18 Juni pukul 7 malam, live di Kompas TV. Steffi dan Marcel seru-seruan di Jakarta. Let's go. Bermain mini golf dengan nuansa 4 musim. Berfoto ria di spot menarik. Tulis wishlist di Olio Golf and Museum. Jalan-jalan santai di Tebet Eco Park. Dan menikmati hidangan Asia hingga Western di Darling Habit. Serta berolahraga di ruang terbuka di Taman Menteng. Jalan-jalan. Minggu 18 Juni pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinanti. Benarkah ini sinyal PDIP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat di pemilu 2024? Pemerintah menetapkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tahun 2023 dibebankan calon jemaah. Setelah jemaah yang 25 juta ini kan 10 tahun yang lalu. Lantas mengapa kenaikan biaya haji bisa terjadi? Dalam 60 menit special report, Minggu 18 Juni pukul 6 petang di Kompas TV. Dari laga uji coba pramusim, PS Sleman gagal menang kala memberikan jamuan kepada Barito Putra. Duel yang membuahkan masing-masing satu kartu merah dari kedua belah kubu ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Kompas Sport pagi akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Mau lengkap? Klik kompastv/pindah-ke-digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Kenali Indonesia lebih dekat. Telisik keunikan tiap wilayahnya. Keindahan alam, ragam budaya, serta eksistensi kearifan lokal. VVIP, setiap Sabtu di Kompas TV. Pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinanti.
Benarkah ini sinyal PDIP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat di pemilu 2024? Pemerintah menetapkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tahun 2023 dibebankan calon jemaah. Setelah jemaah yang 25 juta ini kan 10 tahun yang lalu. Lantas mengapa kenaikan biaya haji bisa terjadi? Dalam 60 menit special report, Minggu 18 Juni, pukul 6 petang di Kompas TV. Dari MotoGP, rider tim Pramac Ducati, Jorge Martin, tampil menjadi yang tercepat pada sesi sprint race di sirkuit Sansering, Jerman.